Ini sekitar 6:30 pagi. Iya, pagi. Oh, itu bisa dijelasin, Mbak, terkait ini ya. Kalau saya bisa ngejelasin ala kadar, enggak jelas pasti yang dari arahnya, cuman dari arah ujung jembatan ini karena di situ adanya motor, motor ambil arah kanan. Gitu, ambil jalur kanan, si kemudi bensin ini kagok. Kagok, motor itu ngebuang ke motong, motong kendaraan yang ini, BBM ini. BBM. Akhirnya dia buang ke kanan. Berguling akhirnya. Terguling. Ambil torojok, iya, torotolan. Torotolan. Iya. Terbalik. Nabrak pembatas itu. Iya. Berarti arah dari Paneglang ke Labuan itu kenceng mobilnya. Lumayan. Ya, lumayan. Jadi intinya menghindari kendaraan motor. Motor. Tapi enggak tertabrak motornya? Enggak. Berarti enggak ada korban, Bang? Enggak ada korban. Saat kejadian lokasi apa jalan ini ramai enggak, Bang? Enggak. Kebetulan enggak ramai. Saya juga kan ini langsung ambil bawa ini. Emang selaku keamanan saya di sini bawa aja. Langsung udah nyetop kendaraan. Untuk supirnya sendiri, Pak? Selamat. Selamat. Enggak apa-apa. Berapa orang di dalam mobil satu ini? Satu orang. Satu orang ya? Iya.